Saudara, ilmu dan adab itu sebenarnya tidak boleh dipisahkan dan ia hendaklah saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Semakin tinggi ilmu seseorang itu, maka semakin tinggilah adab dan akhlaknya kepada orang lain. Bukan setakat itu sahaja, semakin tinggi adab dan akhlaknya pula, maka semakin tinggilah darjatnya di akhirat nanti berbanding dengan mereka yang memiliki ilmu agama tetapi buruk adabnya. Ulama terkenal iaitu Abdullah bin Al-Mubarak rahimullah pernah mengatakan, kita dengan mempelajari walau sedikit ilmu adab itu lebih diperlukan atau lebih diutamakan dari hanya memperbanyakkan ilmu agama. Selain itu, Imam Malik bin Anas pula, guru kepada Imam Syafi'i, pernah menasihati seorang lelaki dari bangsa Quraisy dengan kata beliau yang cukup menarik, iaitu, wahai anak saudaraku, belajarlah ilmu adab sebelum kamu mempelajari ilmu agama. Saudara, oleh yang demikian, marilah kita mengambil berat serta menitik beratkan soal adab dalam mempelajari ilmu mahupun mengajarkannya kepada orang lain. Ini adalah kerana orang yang tinggi adabnya kepada orang lain, walaupun tidak mempunyai ilmu yang banyak, lebih baik dan mulia.